kencang ya? Tidak. Kalau mata yang di dalam atau di sini? Kang. Oh ya we. Dan untuk anandanya bisa diajak jalan-jalan pakai sepeda. Nah, kamu lupa tentang itu. Itu yang badannya biar enggak kelihatan. Mana bisa? Ini bau-bau apa ya? Ini bau pesing, Bang. Oh, bau pesingnya ya. Oh, iya. Jadi bisa apa aja dia? Enggak bisa dia. Enggak bisa. Makan di swapin. Terus pemerintah namanya Bu. Kalau dari sampai sekarang ini dia udah ada tinjauan dari Puskesmas mestinya rutin harusnya. Kalau ini enggak ada sampai jatuh matanya biru. Iya. Tiba itu. Nah, ini pembagian bantuan dari swadaya masyarakat ini. Aku lagi ngomong karo tangan untuk bikin itu. Apa tempat tidur? Nah, tempat tidurnya emang enggak layak, Pak. Ini kan mau tempat ini dia. Ini ngomong tadi aku tak tolongin. Mungkin orang kalau bisa ya tempat tidurnya karena tempat tidurnya enggak layak. Aku enggak mau kayak gitu ya. Apa? Ah, Abu. Ya. Februari 2020, Polres Telangbawang bersama dengan PWI dan Ikatan Jurnalis yang ada di Kabupaten Telangbawang melaksanakan silaturahmi dan berbagi kasih dengan Saudara Nur Hayati, 34 tahun, yang mana beliau ada disabilitas cacat dari kecil. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan dari kami bisa meringankan beban dan bisa beraktivitas seperti kita semua, bisa menikmati indahnya lingkungan. Dan insya Allah mudah-mudahan nantinya juga ada beberapa pihak yang bisa membantu secara berkelanjutan, baik pemerintah maupun teman-teman dan warga masyarakat sekitar. Mudah-mudahan sehat jantan, tetap semangat, tetap ibadah, tetap jaluk karo Gusti Allah, awak sehat, anak-anak sehat, sakit. Sekarang. Ya iya, Bang, mau enggak mau? Jangan tamu loh. Jangan buang-buang. Masih benar. Pak, atur nuwun. Ya perak kok aja datang. Lu ikut gua kok. Ayo. Kan juga teman lo.